Rizky Billar meminta doa untuk kelancaran operasi hernia sang anak Muhammad Leslar Al-Fatih melalui akun Instagramnya pada hari Senin yang lalu. Suami Lesti tersebut mengunggah foto bayinya yang tengah tertidur pulas dengan tangan diinfus di rumah sakit. Mohon doanya agar operasi hernia Fatih dilancarkan, tulisnya singkat seperti yang kami kutip dalam postingannya. Meski begitu, Rizky Billar tidak menjelaskan secara detail mengenai tindakan yang akan dilakukan putranya tersebut. Namun, unggahan ini mendapat perhatian dari banyak warganet. Selain mereka yang mendoakan, di TikTok kabar tersebut ditanggapi lain oleh banyak orang. Pasalnya menurut mereka, sakitnya Fatih seakan menepis rasa tak percaya banyak orang jika bayi tersebut dilahirkan secara prematur seperti yang diungkapkan kedua orang tuanya. Mengingat hernia adalah satu masalah kesehatan yang umum diderita oleh bayi prematur, khususnya hernia umbilikalis. Hal ini diungkap oleh para penggemar Leslar dalam sebuah video yang diunggah @storyleslar. Terkadang Allah beri sakit agar si bayi mungil ini terbukti prematur, dan segala fitnah yang selama ini orang menduga-duga itu tidak betul. Cepat sehat anak ganteng, tulis @selfie. Aku lihat di Google hernia efek dari prematur juga. Semoga cepat sembuh ganteng, tambah netizen yang lain. Tanpa penyakit pun kami percaya. Syafakallah abang, kata netizen yang lain ikut menambahkan. Dikutip National Health Service, hernia umbilikalis memang sangat umum terjadi pada bayi dan anak kecil, terutama pada bayi yang lahir prematur. Hernia umbilikalis muncul sebagai benjolan tanpa rasa sakit di dalam atau di dekat pusar. Mungkin menjadi lebih besar saat tertawa, batuk, menangis atau pergi ke toilet, dan mungkin mengecil saat bersantai atau berbaring. Dalam banyak kasus, hernia umbilikalis masuk kembali dan otot-otot menutup kembali pada saat berusia 4 atau 5 tahun. Hernia umbilikalis juga dapat berkembang pada orang dewasa. Tanpa pengobatan, hernia mungkin akan memburuk seiring waktu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.